lagi, friend. Hari ini gue mau ngebahas tentang burung tetelok. Kebetulan ada yang nanya, dan tadi pagi gue ngalamin, friend. Burung totolan gue itu tetelok, friend, gitu ya. Jadi ciri-cirinya nih, gue kasih tahu nih ciri-cirinya. Nah, udah lihat kan ciri-cirinya kayak apa? Nah, itu burung udah ceritanya nih, singkat cerita ya. Karena gue udah mau ke lapangan nih, friend, mau lomba. Singkat cerita, friend, jadi burung gue itu 2 hari totolan gue baru gue angkat. Nah, keadaannya sehat, tapi tadi pagi tuh tau-tau ya keadaannya kayak yang tadi lu lihat gitu ya. Apa yang gue kasih lihat tuh tadi burungnya kayak gitu. Nah, biasanya gue tuh kalau burung gue tetelok gitu ya, friend, gue pakai anti sarap nih dia, friend. Anti sarap gue pakai, ya. Nah, kalau kepalanya udah melintir ke belakang, friend, cara gue pakai anti sarap tuh langsung gue tetesin ke belakang punggungnya, friend. Kalau gue ya langsung gue tetesin ke belakang punggungnya 4 atau 5 tetes gitu, friend. Nah, abis itu makanan minuman gue taruh di bawah tuh, friend, di bawah kandang. Ini kandang gak gue bawa karena tadi burungnya udah gue tanganin duluan gitu ya, jadi gue tinggal terapannya aja nih. Nah, jadinya makanan dan minuman lu taruh bawah nih, friend. Otomatis kan pasti celeng itu di bawah kan ya. Nah, di situ lu kerodong, tapi seletingnya tetap lu buka gitu. Dan nanti sore lu lakukan hal yang sama seperti itu gitu. Biasanya sih kalau kayak tadi ya Allahu alam ya. Biasanya sih selamat. Cuman kan gua kemarin fokusnya karena gua ada di lapangan dan hari ini ada di lapangan. Mudah-mudahan bertahan nih trotolan gua gitu ya, friend. Nah, kalau buat kalian nih, friend, yang baru banget lagi belajar ternak, saran gue kalian harus punya yang namanya obat-obatan, friend. Entah itu buat pencernaan ataupun kayak burung tetelo tadi tuh, friend. Jadi buat ibaratnya antisipasi aja, karena yang namanya trotolan itu riskan banget sama kematian. Jadi kalian harus punya obat-obatan ya, gitu ya. Nah, satu lagi, friend, gue mau ingetin, kalau yang namanya burung tetelo, friend, kalian kalau mau nangkap, mau ditangkap gitu, mau diobatin gitu ya, saran gue apa, tangan kalian pakai plastik, friend. Untuk biasanya sih gue nggak buat tangkap, kalau bisa sih langsung ditetesin gitu aja gitu ya. Tapi kalau emang keadaannya udah kayak tadi gue gitu, ya buat tangkap pakai plastik ya, kan ngiri gue buat tetesin gitu. Nah, abis kalian melakukan itu, kalau seandainya burung itu hidup, alhamdulillah. Kalau seandainya burung itu mati, saran gue abis megang burung itu, friend, jangan lupa kalian cuci tangan pakai sabun. Dan seandainya kalian juga sayang sama yang namanya itu kandang gitu ya, kandangnya kalian bersihin, cuci pakai sabun, semprot pakai desinfektan gitu ya, biar virusnya mati. Karena yang namanya tetelo ataupun yang namanya kayak kemarin gua bahas berak kapur ataupun pencernaan pada burung itu karena virus gitu ya, bukan manusia aja ya, friend, yang ada virus. Nah, burung juga ada virus. Jadi jangan lupa tuh, friend, kalau abis melakukan hal untuk pengobatan burung yang kayak tadi gua bilang, jangan lupa pakai sarung tangan dan abis itu kalian cuci tangan. Terus satu lagi, jangan lupa kalau misalnya lagi pengobatan, burung yang sakit seperti itu dipisahkan ruangannya biar nggak nularin burung yang lain gitu, friend. Oke, friend, gua nggak panjang cerita karena gua udah harus ke lapangan gitu ya. Nah, jangan lupa ya, friend, tonton terus vlog gue karena bakal seru banget hari ini. Gua bakal ke lomba gede dan gua bakal bikin vlog tentang burung-burung mewah yang nanti juara di sana. Oke, salam kicau mania Nusantara, see you, bye-bye.